Makanya kalau kita kayak saya teringat Pak Anies waktu ibaratnya debat terbuka, kita akan mengambil kebijakan yang keberpihakan dan berkeadilan. Kalau dengan cara bijaksana seperti ini, adilnya dari mana? Mementingkan sekelompok pedagang, menghancurkan pengusaha-pengusaha angkot, ribuan orang kena dampak imbasnya seperti ini. Itu keadilan dari mana? Keberpihakan pihaknya dengan siapa? Keadilan sosialnya di mana? Kami hanya menuntut keadilan. Kembalikan lagi lah yang nama jalan itu fungsinya kan buat jalan. Kita ada trayek ya, kita bayar pajak di situ. Dari kir sampai STNK sampai izin operasi, izin trayek dan lain sebagainya. Kita mengeluarkan dana. Sedangkan kita narik di jalan-jalannya diambil sewa mobil gratis, jalannya kita lewati ditutup buat dagang. Apakah ini adil? Ini jelas tidak adil.